Pemirsa, tanggul Sungai Lusi di Grobogan, Jawa Tengah jebol di dua titik setelah tidak kuat menahan debit air. Akibatnya ratusan rumah warga di desa Bugel terendam banjir setinggi 80 cm. Tanggul pertama jebol sepanjang 10 meter dan tanggul kedua jebol sepanjang 5 meter. Akibatnya banjir yang terjadi di Grobogan terus meluas hingga kecamatan Godong, Grobogan. Berdasarkan data dari pemerintah desa Bugel, sedikitnya 200 rumah warga terendam. Namun hingga saat ini mereka memilih bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga harta benda. BPBD mencatat banjir Grobogan merendam sebanyak 113 desa yang terbagi di 13 kecamatan. Total lebih dari 6.000 rumah terdampak. Tim gabungan BPBD pun terus berupaya memenuhi kebutuhan logistik dan makanan bagi warga yang menjadi korban banjir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.